Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang cukup viral. Ini adalah armada CRG atau yang akan rilis UHD CRG yang menggunakan Volvo V11R. Yang dan kabar-kabarnya itu CRG akan membeli dari unit PO Sudiro Tunggajaya. Tetapi untuk aslinya itu UHD dari Sudiro Tunggajaya itu sudah dirilis ya kemarin malahan. Jadinya berita ini cukup viral sekali atau panas ya untuk sekarang ini. Dan untuk CRG ini akan merilis bodi UHD ya dengan mesin Volvo V11R. Dan pada kesempatan kali ini kita akan review suatu livery dari Mas Zulam Edi. Untuk liverynya adalah livery CRG dan untuk mesinnya ini menggunakan Mercedes-Benz 2542 ya. Untuk bodinya UHD seperti di aslinya, tetapi kalau di aslinya mungkin memakai Voyager ya atau yang sudah facelift. Ini masih generasi yang kedua. Oke, bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk modnya serta liverynya ini gratis, silahkan dicek dan didownload ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita review untuk livery ini. Untuk liverynya seperti ini, untuk bodinya ini sangat keren sekali, gede untuk bodinya di sini, bongsor sekali. Untuk tingginya ini hampir double decker ya. Bedanya cuma beberapa senti gitu kan untuk bodinya ini. Dan kita review dari depan dulu. Untuk dari depan di sini ada tulisan Z13 UHD. Lalu di topinya ada tulisan CRG. Dan di sini ada semacam running tag ya dengan logo ZM atau channelnya Mas Zulam ID. Silahkan di subscribe ya untuk channelnya. Dan di bawahnya itu ada strobo yang sangat keren ya. Ini bentuknya unik banget ya strobonya. Keren ya untuk strobonya. Ini strobo yang kekinian. Dan untuk lampunya seperti ini ya. Untuk lampunya ini sudah full variasi. Sudah ada spotlight warna biru, hijau, kuning. Dan untuk variannya ini full variasi ya. Ada gantungan, strap, winglet, hidrolik, itu sudah ada ya. Lalu kita cek untuk bagian samping, bagian kiri. Untuk bagian kiri di depan sendiri ada logo dari Pesona Indonesia. Ada air suspension Mercedes-Benz 2542. Dan juga untuk di bodinya ada tulisan CRG dan ada stripingnya yang sangat unik sekali. Walaupun ini menggunakan Mercedes-Benz 2542, tetapi untuk panjangnya kayaknya sama ya untuk RC dan Volvo ini, jadi nggak masalah. Dan kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini di atas sendiri ada stripping dari rumah adat ya ini. Dan juga ada livery yang cukup keren ini. Dan di sini ada tulisan CRG yang sangat besar. Dan tentunya di sini sudah full strobo ya, di sini strobo yang sudah RGB tentunya sudah bisa menyala ya untuk strobonya di sini. Dan untuk tepetnya di bagian bawah di sini
seperti ini ya. Ini hitam, ini keren banget ini untuk logonya. Dan untuk striping bagian kanan ini kurang lebih sama ya kayak bagian kirinya. Lalu kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior di sini seperti biasanya ya. Oh, ini dari mod Muhammad Nasir dan MDC. Ini untuk konvertan serta modnya ini keren banget ya. Sangat rapi sekali. Untuk pandangannya juga enak di sini. Apalagi untuk spionnya ini lumayan besar ya. Besar dan enak banget ini. Tanpa ada spion kecil di sini itu sudah enak ya. Untuk spionnya di sini. Dan bila kalian berminat dengan mod serta livery-nya, silakan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Jano, salam Busit Mania.